Diperkirakan ini masih akan terjadi kenaikan muka air laut. Hasil dari data BMKG beberapa hari ini kita mesti siaga. Ya, kita mesti siaga. Hitung-hitungannya bulan berada posisi yang cukup dekat. Begitu penjelasannya. Maka terjadi air yang pasangnya relatif tinggi dan memang kemarin mengejutkan gitu ya. Itu tiba-tiba dan cukup tinggi. Bahkan dari laut kemarin melimpas, jadi bukan karena hanya jebol saja, tapi melimpas. Nah, beberapa titik kita minta dari BBWS, dari dinas kita, PSDA, termasuk dari kota, kita minta untuk bekerja sama. Nah, ini ketemu masyarakat, ini teman saya ini, dia tahu di daerah sini, ternyata kemarin coba kita tutup jebolnya di ujung sana. Agak panjang ditangani di sana. Tapi kalau kita lihat titiknya ternyata di sini lebih dekat. Tanahnya sudah ada. Ini tinggal dikeruk. Maka saya minta dikerjakan sebelum jam 1. Kenapa jam 1 siang ini? Karena hari ini kemungkinan akan naik lagi. Kalau ini bisa kita cegah hari ini, insya Allah di sana bisa terkendali. Nah, kita lagi minta nanti dari BBWS, dari PSDA kita sama kota, kalau ada sistem instrumen yang bisa memantau untuk kita mengetahui titik-titik yang kemarin bocor, apakah karena jebol, apakah karena limpasan, sehingga masyarakat kita kasih early warning atau peringatan dini kepada masyarakat ini dengan harapan masyarakat siaga. BBBD, Pemkot, ya termasuk Pemkab, karena ini beberapa kabupaten juga mengalami hal serupa, kita minta segera membuat posko, siapkan dapur umum, tim kesehatannya masuk, termasuk tempat-tempat pengungsian sementara, sehingga kita dalam beberapa hari ini akan bisa menanggulangi ini apa dengan cepat, karena beberapa pekerjaan yang sifatnya jangka menengah pendek itu sedang dikerjakan beberapa proyek yang sekarang antara Bina Marga terus kemudian sumber daya air ya termasuk dari balai-balai sedang mengerjakan itu. Jadi kita coba cari titik-titik itu. Nanti kita minta tolong ya Pak ya dari BBWS kalau ada gambar dari udaranya titiknya bocornya di mana biar kita tahu koordinatnya sehingga tindakan kita bisa cepat di situ. Dan memang dalam kondisi emergensi kita minta semua peralatan manusia dan sumber daya dikerahkan sejak tadi malam sih. Ya terima kasih lah kawan-kawan di kabupaten kota dengan provinsi dan balai semua bekerja sama termasuk dari masyarakat yang membantu.